Selamat datang di Yoga with Linda TV channel. Namaste, jumpa lagi bersama dengan saya Linda. Ini adalah video yoga untuk membantu menjaga dan meningkatkan kesehatan jantung kita. Kita akan mulai dari samping, duduk di posisi Vajrasana, duduk di atas tumit. Jalankan tangan ke depan. Tempelkan dahi, kita berada di posisi child pose. Tarik nafas yang dalam dari hidung, inhale dan exhale, silakan pejamkan kedua mata. Usahakan seluruh tubuh saat ini dalam keadaan rileks. Jari-jari tangan, siku hingga area bahu, rileks. Mulai menarik nafas yang dalam dari hidung, inhale. Dan exhale, hembuskan nafas panjang. Ketika menarik nafas, coba rasakan seluruh tulang belakang yang dipanjangkan lagi, tarik lagi ke arah belakang. Dan saat membuang nafas, lepaskan segala kekakuan dan ketegangan yang masih ada di tubuh. Tarik nafas yang dalam. Dengan perlahan mulai angkat dagu dan kepala, silakan ke posisi table. Kaki menjejak, dorong bokong tinggi ke atas, Adho Mukha Svanasana. Tekan tumitnya yang kiri, yang kanan jinjit, inhale. Tekan tumit kanan, yang kiri jinjit, exhale. Terus lakukan gerakan ini secara bergantian. Lakukan dengan perlahan, dengan lembut. Rasakan dulu peregangan yang terjadi di kaki belakang Anda. Sekarang dua-duanya jinjit, ambil nafas dan turunkan, buang nafas. Jinjit, ambil nafas, tumit turun, buang nafas. Ambil nafas, tekan lagi tumitnya, buang nafas. Jinjit, ambil nafas, tekuk lutut. Dorong lagi bokongnya ke arah atas, tekan lagi telapak tangan ke lantai sehingga tulang belakang semakin dipanjangkan. Pandangan menghadap ke depan, kaki kanan kiri bawa maju ke depan, pandangan lihat ke depan di Ardha Uttanasana. Buang nafas, perlahan turunkan tubuh ke kaki, pandangan menghadap ke belakang, Uttanasana. Tubuh tegap, kedua tangan angkat, inhale, Urdhva Hastasana. Exhale, tekuk siku ke samping, dorong dada ke depan, pandangan menghadap ke atas. Inhale, kembali angkat kedua tangan ke atas. Exhale, kaitkan jari-jari tangan ke belakang, putar bahunya dulu. Tarik lagi tangan ke arah belakang, lalu tekuk lutut. Kita ke Uttanasana, dekatkan lagi perut ke paha, wajah ke lutut. Perlahan lepaskan kaitan tangan, turunkan tangan, tiga jari tangan menekan ke lantai, pandangan menghadap ke depan, Ardha Uttanasana. Buang nafas, tangan turun, kaki kanan kiri ke belakang, turunkan lutut. Dorong tubuh ke depan, jepit siku ke rusuk, Chaturanga, tubuh turun. Putar bahu, inhale, angkat dada, Cobra. Exhale, turunkan tubuh, kaki menjejak, angkat bokong ke Adho Mukha Svanasana. Inhale, kaki kanan angkat ke atas. Exhale, turunkan di antara kedua tangan.
Perlahan turunkan lutut kiri dan punggung kaki kiri. Tekan kuat kaki kanan, tubuh tegap, kedua tangan angkat ke atas, inhale Anjaneyasana, pandangan menghadap ke arah atas. Panjangkan lagi seluruh tulang belakang Anda. Buang nafas, perlahan turunkan tangan. Tangan kiri di samping kaki kanan dan angkat tangan kanan ke atas. Buang nafas, tangan kanan turun. Kaki kanan kembali ke belakang, ke posisi table. Dorong tubuh ke depan, jepit siku ke rusuk chaturanga. Tubuh turun, putar bahu, inhale, angkat dada, cobra. Exhale, kembali angkat pokong, dorong pokong ke atas, adho mukha svanasana. Inhale, angkat kaki kiri ke atas. Exhale, turunkan di antara kedua tangan. Turunkan kembali lutut kanan, punggung kaki kanan. Tekan kuat kaki kiri, tubuh tegap. Inhale, kedua tangan angkat. Anjaneyasana, pandangan menghadap ke atas. Kembali panjangkan seluruh tulang belakang Anda. Buang nafas, turunkan tangan ke lantai, tangan kanan di samping kaki kiri, angkat tangan kiri ke atas. Buang nafas, perlahan turunkan tangan kiri, bawa kaki kiri ke belakang di posisi table. Dorong tubuh ke depan, jepit siku ke rusuk, chaturanga. Tubuh turun, putar bahu, inhale, angkat dada, cobra. Exhale, kembali angkat pokong, dorong pokong ke atas. Adho Mukha Svanasana. Jinjit, tekuk lututnya, pandangan menghadap jari-jari tangan. Kaki kanan kiri maju, ambil nafas, lihat ke depan, Ardha Uttanasana. Buang nafas, turunkan kembali tubuh ke kaki, Uttanasana. Tubuh tegap, inhale kedua tangan angkat ke atas, Urdhva Hastasana. Exhale, tekuk siku, dorong dada ke depan, pandangan lihat ke arah atas. Ambil nafas, kembali angkat kedua tangan. Buang nafas, kaitkan jari-jari tangan. Putar bahu, inhale, angkat dada. Exhale, bergerak turun, tubuh ke kaki, Uttanasana. Perlahan lepaskan tangan, turunkan ke lantai. Inhale, pandangan menghadap ke depan, Ardha Uttanasana. Buang nafas, tangan turun, kaki kanan kiri ke belakang, turunkan lutut. Dorong tubuh ke depan, jepit siku ke rusuk, chaturanga, tubuh turun. Dari sini tekuk lututnya yang kiri, tangan kiri raih pergelangan kaki kiri, luruskan tangan kanan ke depan, inhale, angkat badan, tendang kaki kiri ke atas. Exhale, perlahan turunkan. Sekarang kita akan ganti kaki yang sebaliknya. Tekuk lutut kanan. Pegang pergelangan kaki kanan. Luruskan tangan kiri. Ambil nafas, angkat dada, tendang kaki kanan ke atas. Buang nafas, perlahan turunkan kembali.
Tekan kuat tangan ke lantai, angkat bokong ke tumit, rilekskan dulu di child pose. Perlahan kembali angkat tubuh ke posisi table, lalu jalankan tangan ke depan, turunkan dahi, turunkan dada, kita ke posisi Anahatasana. Turunkan lagi dada Anda, semakin turun, semakin jatuh ke arah matras. Bila posisi ini terlalu intens untuk area bahu, Anda boleh menekuk sedikit kedua siku ke posisi yang sebelumnya. Tarik nafas yang dalam dari hidung, inhale, dan ketika exhale, perlahan lebih turun lagi area dada. Rasakan peregangan di kedua bahu Anda. Rasakan juga seluruh tulang belakang yang semakin dipanjangkan. Pose membuka dada ini sangat baik sekali untuk kesehatan jantung dan paru-paru Anda. Dengan perlahan tekuk kedua siku, mundurkan bokong ke tumit, kembali ke posisi child pose. Perlahan tegakkan tubuh dan silakan kembali duduk. Sekian sesi yoga bersama dengan saya. Tetap nantikan video-video yang berikutnya, yang tentu saja membawa manfaat kesehatan untuk tubuh kita. Terima kasih dan namaste. Sampai jumpa.